السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. معاشر المسلمين والمسلمات بابا ابو يان يمليكان وبالخصوص استاذي ست مسرور Alhamdulillah pagi hari ini Allah Subhanahu Wa ta'ala memberikan izin kepada kita kesehatan-kesempatan sehingga bisa menghadiri majelis rutin kajian Sabtu pagi yang persis Bagaimana dikabarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tujuan dan maksud dari kajian ini adalah tadarus ayat Alquran ya kita membaca kemudian mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala. Karena itu harapannya mudah-mudahan niat ikhlas serta niat ikhlas yang menyertai kita kemudian majelis ini sebagaimana dikabarkan oleh beliau Shallallahu alaihi wasallam menjadi majelis yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf banyak persiapan tadi ternyata ya sehingga me menyebabkan keterlambatan dan untuk menyingkat waktu langsung kita awali <coughs> dengan firman Allah Subhanahu wa taala la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas ya. La khaira tidak ada kebaikan Biasa di dalam bahasa Arab kalau e, kata khair ya, kebaikan itu sebagaimana yang kita fahami bersama adalah kebaikan yang dipandang baik oleh syariat. Bentuknya di sini nakirah, ya artinya nggak ada alif lamnya. Maka kalimat nakirah yang disebutkan dalam konteks nafi memberikan makna apa makna umum nah. La khairat tidak ada kebaikan kalau orang jawa bilang nggak ada apa karena apa eh, babar belasnya sama, sama sekali nggak ada kebaikan <tuh> jadi kalau disebut kebaikan juga namanya umum kebaikan di dunia kebaikan yang berkenaan dengan eh, katakanlah maslahat pribadi maslahat umum atau juga kebaikan di akhirat soalnya Allah sebutkan secara umum nggak ada kebaikan, ya. kalau nggak ada kebaikan apa yang ada keburukan. soalnya yang <coughs> hukum yang ada itu adalah imma khairun wa imma syarrun. ya. perkara itu kalau nggak baik ya buruk. Ya. kalau diri kita tidak dipenuhi dengan kebaikan, tidak dipenuhi dengan iman maka yang muncul adalah bisikan setan. seperti itu. <coughs> La khaira fi min najwahum Di tafsirin najwahum kalau secara bahasa artinya adalah bisikan. Ya. Najwa berarti bisikan. Dalam kaitan dengan ini <tuh> disebutkan secara khusus karena biasanya ya biasanya ee, apa namanya? bisikan itu juga masuk dalam kategori kalam ucapan yang disampaikan secara rahasia, secara bisik-bisik supaya yang lain nggak dengar. Itu makna bahasa. Ditafsiri disebutkan oleh Ibnu Kathir rahimahullahu taala ai kalaman nas. Najwa di situ berarti kalamun nas. Soal bisikan di dalam Islam punya hukum tersendiri, ya. Alam tara ilal nuhu anin najwa. Adakah engkau mengetahui Orang-orang yang dilarang dari najwa, ya e, berbisik-bisik. Kenapa? Jadi bisik-bisikin hukum asalnya tidak dibolehkan jika ada e, tiga orang atau lebih, ya. tiga orang mobil khusus, dua orang berbisik-bisik. Kenapa menyakiti hati yang ketiga? Kok saya nggak diajak ngomong? Jangan-jangan ngomongin saya, itu ya maksudnya ada sendiri hukumnya, dan di sini yang dimaksud itu tadi sebagai sahid saja, bahwa tidak ada kebaikan dalam banyak yang dibicarakan oleh manusia kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala menafikan kebaikan dari ucapan kita, keseharian kita. Sebab, kalau kita buka dari mulai bangun tadi sampai nanti menjelang tidur, ya, omongan kita ini kalau ibarat kata di apa namanya dimasukin karung mungkin banyak Pak ya. Sabret ya. Nah, di situ akan dipilih mana omongan yang manfaat, mana yang tidak ya. Allah Subhanahu wa taala menafikan dari yang banyak kita bicarakan ini duduk bersama ngobrol bola. Duduk bersama ngobrol politik. Kan masuk di situ ya. Masuk dari najwa kita ngomong yang hal yang nggak penting apalagi Diimbui, dibubui dengan e, fitnah dan segala macam sama sekali tidak ada kebaikan ilman <tuh> sadaqatin nah dikecualikan dari yang demikian ini dari ucapan-ucapan kita ini yang nggak manfaat yang nggak ada kebaikan kecuali apabila kita memerintahkan, mengingatkan, saling memberikan nasihat untuk apa? Sedekah. Nomor satu yang dikecualikan dari Allah Ta'ala adalah ucapan atau kata-kata orang yang memotivasi atau memberikan nasihat untuk bersedekah. Ya. Au ma'rufin atau kebaikan, au islahin bainan nas atau memperbaiki hubungan di antara manusia ada tiga perbuatan yang secara khusus dikecualikan dari konteks penafian yang ada di dalam ayat ini. Disebutkan tiga perbuatan ini. Uh, pertama memberikan makna, makna kedudukan kedudukan serta arti dari perbuatan yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalkan kalau kita membuka surat al asri ya. Surat Al-Asr uh, wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu, ya. Yeah. Illalladzina amanu. Di situ Allah kecualikan dari keadaan merugi kecuali yang begini yang begitu dan seterusnya. Nah, yang disebut Allah taala setelah e, pengecualian ini memiliki fungsi, memiliki ahamiyah, kedudukan serta e, katakanlah keagungan tersendiri. Yang pertama apa? Sedekah. Kekuatan sedekah ini luar biasa. Bahkan ini termasuk e, pilar apa namanya? ekonomi negeri muslim. Negeri Islam Madinah dibentuk atas apa? Ada Baitul Mal dari mana? Ya tentu ada beberapa sumber, salah satu sumber terbesarnya adalah Ghanima. Tapi juga ada sedekah yang tak kalah hebatnya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam misalkan di Gaza Tabu secara khusus menganjurkan, memerintahkan sahabat untuk sedekah. Ya, kita akan perang. Perangnya ini tabuk dari Madinah ini jauh pak disebut saat itu JL apa namanya Jaisul Usrah tentara yang di saat sulit musim panas jauh perbekalan minim maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajurkan sahabatnya untuk bersedekah datang orang punya sekatakanlah sepiring kurma ditaruh depan Nabi langsung Nabi mengatakan mansan nafil Islami sunnah hasanah siapa yang memberikan contoh baik di dalam Islam, maka dia mendapatkan pahalanya juga pahala dari orang-orang yang mencontohnya. Sebab setelah itu yang lain ikut. Ini yang punya kalung dikasih kalung, punya cincin kasih cincin. Numpuk di depan Nabi ya uh, gundukan perbekalan untuk perang. Ya, perbekalan untuk perang dan Sayyidina Utsman Ibn Affan radhiyallahu membiayai secara khusus uh, perlengkapan apa namanya perang ini dengan menafkahkan kuda, senjata, pelana, dan perbekalan yang lain, sampai kalau nggak salah sebut di dalam satu riwayat tujuh ratusan kuda, kita bisa bayangkan saat itu. Baik, nah kekuatan sedekah tadi nggak harus, misalkan harus satu juta, harus satu, wah besar sekali. Bayangkan jumlah kita ini, jamaah sekalian, umat Islam Indonesia ini berapa sih? Kan di atas angka dua ratus ya, tembus dua ratus juta tembus 200 juta. Ya. Lah kalau sekarang misalkan katakan 200 juta dipotong yang anak-anak, okelah ambil separuhnya yang apa namanya? masa anak-anak atau orang yang lemah ekonominya, ambil separuhnya misalkan tinggal 100 juta. Kalau masih nggak terima, potong lagi dengan barangkali 20% dari jumlah miskin yang ada di penduduk Indonesia misalkan banyaknya adalah eh, 11 persen ya kebanyakannya dari kaum muslimin, oke kurangin lagi katakan kurangi eh, 10 juta lagi misalkan, jadi masih ada 90 juta. Dalam satu kesempatan 90 juta ini membawa duit 1000 sekarang 1000 repot ya 2000 lah 2000 bisa kita bayangkan apa yang terkumpul bagaimana itu dalam sekali kesempatan sampai pernah saya mendengar informasi bahwa tabung haji di Malaysia itu kan anggotanya cuma berapa? 8 jutaan. Sekarang aset mereka itu sudah 124 miliar atau berapa gitu. Ya, 124 miliar dari 8 juta. kita yang seperti ini itulah jadi kesadaran eh, untuk perkara yang sesungguhnya kekuatan yang luar biasa potensi yang luar biasa nah, tetapi e, barangkali kita tidak bisa memanfaatkan secara baik itu yang sangat nyata ya kendara. Yang kedua au ma'rufin. Ma'ruf sesuatu yang baik. Nah, kalau sekarang barangkali ada yang bertanya di ayat ini kan dinafikan seluruh bentuk e, e, kebaikan dari kebanyakan yang diucapkan oleh manusia kebanyakan yang diucapkan oleh manusia. Kok di situ tidak disebutkan misalkan baca Al-Qur'an, baca sholawat baca tasbih dan seterusnya tadi. Ya. Kenapa hanya disebutkan tiga ini? Kalau kita tafsiri tiga ini sebagaimana apa adanya, itu sudah mencukupi. Bagaimana penjelasannya? Kalau tadi misalkan kenapa tahlil tidak disebutkan? Ucapan la ilaha illallah kenapa tasbih mengucapkan subhanallah atau ucapan takbir, tahmid itu sudah masuk di kata sedekah. Ya, berdasarkan hadis Nabi saw. alaihi uh, bil ma'rufi sedekah, amrun bil ma'rufi sedekah, nahyun al mukar sedekah, at tasbihu sedekah, tahlilu sedekah dan seterusnya ya. Oh, berarti masuk dalam sedekah. Kalau nggak masuk di situ, maka tidak akan luput dari yang kedua ini yang disebut dengan ma'ruf. Apa saja ketaatan, ya, ucapan jenisnya apa saja, zikir, salawat, ya, bacaan Al-Quran, dan lain sebagainya masuk dalam kategori ma'ruf. Apa yang dimaksud ma'ruf? Ya, sebagaimana kita menjelaskan tentang khairun, ya, Kata "khair" dalam syariat adalah apa yang dipandang baik oleh Allah Ta'ala, bukan yang dipandang baik oleh manusia. Yang menjadi acuan pertama kali adalah merujuk kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ma'ruf juga demikian. Lawan kata "Ma'ruf mungkar", "Ma'ruf mungkar" ya, bandingkan atau katakanlah ketika kita membaca ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna ta bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar selesai ya jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan afdhalia kebaikan yang ada di generasi sahabat itu dengan satu hal ini kalian itu adalah sebaik-baik yang dikeluarkan kepada manusia sebaik-baik orang yang pernah ada dalam sejarah manusia Kenapa kebaikan ini? Al-afdhaliyah ini kenapa disandang oleh sahabat? Ya. Kun e, ta'muruna bil ma'ruf sebab engkau memerintahkan yang baik wa tanhauna 'anil -munkar. Melarang dari perbuatan mungkar. Rahasianya di situ. Sehingga ya, ini menjadi e, pertama khabar dari Allah Subhanahu wa taala tentang fadilah yang dimiliki oleh pendahulu kita. Yang kedua, di sini ada semacam semacam standar ukuran. Siapa saja yang menginginkan kebaikan itu, maka penuhi syaratnya. Syaratnya apa? tak bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar. Ya. Nah, baik. Supaya mendapatkan status manusia baik. Manusia yang luar biasa di sisi Allah taala, satu ini jangan ditinggal. Amrun bilmaharuf, nahyu Adil Munkar ini berat, luar biasa berat pak ya. Saya walaupun tidak 24 jam di lapangan, tetapi eh, mendapati dan walaupun pengalaman tidak begitu banyak, dalam hal ini luar biasa. Memang tantangan dan inti inti wadifah pekerjaan yang Allah berikan kepada para nabi, para rasul di sini dakwah itu apa sih? Dakwah itu kan hmm. amrun bin, bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Mengajak kepada agama kepada agama Allah taala. Yang baik diperintahkan, kesyirikan dilarang, ya kan? Semua jadi e, masuk dalam kategori amrun bil ma'ruf wan nahyun anil munkar. Itu berat. Soalnya cara, jalan dan cara nabi pasti berat. Hai, au ma'rufin atau kebaikan. Jadi ma'ruf di situ adalah Ma'ruf yang ditetapkan oleh syariat. Ma'ruf ma'rufan. Syar ma Apa yang dikenal oleh syariat sebagai sesuatu yang baik. Dan yang di syariat itu artinya yang diperintahkan Allah taala itu nggak ada yang buruk. Yang diperintahkan Allah taala nggak ada yang buruk, semuanya baik. Ya. Baik untuk yang menjalankan, baik untuk masyarakat, baik untuk al-maal. Uh, nasib akhirnya, ya. semuanya baik bahkan keseimbangan yang ada di alam semesta itu kalau kita menjaga kebaikan ini, ya. cara jalan kita, cara uh, adab kita semuanya kan diatur. Ya contoh saja misalkan buang sampah itu kan diatur dalam Islam kebersihan caranya bagaimana ya kan kemudian jangan jangan buang air sembarangan tidak seperti mohon maaf sopir angkot ya langsung buka pintu begitu aja udah nggak seperti itu. Kalau itu terjadi, nggak imbang, alam ini imbang. Kalau tadi buang sampah ya bisa menyebabkan sebagaimana yang sudah dimaklumi bersama, ya. Yeah. Jadi, keseimbangan alam yang ada di alam sunnatullah yang ada di alam ini mengharuskan kita untuk melakukan yang baik, yaitu mengikuti apa sih yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan ma'ruf. Jadi, orang mengatakan yang baik memerintahkan yang baik, memberikan uh, nasihat yang baik. Itu dikecualikan dari keadaan tidak ada kebaikan, ya. Enggak ada kebaikan sama sekali dalam ucapan kita kecuali yang ini, yang pertama adalah yang memerintahkan sedekah, yang kedua yang memerintahkan yang baik. Ya. Au islahin bainan nas atau memperbaiki hubungan di antara manusia. Disebutkan secara khusus sebab memiliki uh, apa namanya kedudukan tersendiri. Islam itu jamaah sekalian agama rahmatan lil alamin. Agama yang dari katanya diambil kata assalam damai. Ya, Islam itu damai. Namanya juga Islam, masuk Islam damai. Harusnya menjadi muslim damai. Masa menjadi muslim kemudian merusak. Itu bukan muslim menjadi muslim atau masuk dalam agama Islam tetapi tidak merasakan ketenangan. Ada sesuatu yang salah, entah salah dari dirinya atau salah dari lingkungan yang mengaku muslim itu. Al-muslim man salim al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang disebut muslim itu manakala muslim-muslim yang lain merasa aman terhindar dari ucapannya, terhindar dari gangguannya. Nah, sekarang kita ngukur dari pagi atau dari kemarin atau kapan saja berapa orang yang kita sakiti. Ah, berarti ada sesuatu yang salah dengan Islam kita kan begitu. Gampang untuk mengukur, mengetahui evaluasi kualitas kita tuh subhanallah Allah, Rasulullah maupun di dalam Al-Qur'an sendiri diberikan begitu banyak standar atau sesuatu untuk mengetahui, untuk mengevaluasi. Sudah seperti ini apa tidak? Sudah apa belum, ya kan? Sehingga kita bisa sampai kepada kesimpulan, ah, ada yang perlu diperbaiki. Baik, istilah habainan nas ini menjadi sesuatu yang sangat mutlak karena Islam itu mengajarkan kedamaian, menebarkan rahmat, kasih sayang, bukan teror. Yang diajarkan Islam itu semuanya adalah salam, semuanya kebaikan. Tetapi, salam yang diajarkan Islam, salam yang hakiki, kedamaian yang benar, kedamaian yang diikat dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kedamaian yang katakanlah yang bias semua orang pingin kedamaian tapi biarkan saya seperti uh, apa adanya misalkan ya betul Ke Islam tidak ada paksaan Islam menghormati setiap keyakinan setiap agama betul ya akan tetapi tetap di dalam Islam ada syariat untuk menyebarkan kebaikan ini diajak diperkenalkan inilah kalau di dalam Islam seperti ini dan seperti ini ya. dan seterusnya. <tuh> Ya, artinya Sekalipun mengajarkan kedamaian Bukan berarti Islam itu harus plural Harus lembur ke semua agama Yang penting beragamalah apa saja Enggak Lakum dinu kumulayatin itu penting Dalam ranah keyakinan, dalam ranah agama Harus jelas, hitam putihnya harus jelas Walak baraknya harus jelas Dalam ranah muamalah Lain lagi ya. Soal agama, soal keyakinan usaha Muslim harus bangga kita dengan Islam tapi soal mu'amalah misalkan dengan non-muslim, itu juga ada aturannya. Nggak semena-mena. Kalau kita menjadi muslim, merasa kami adalah muslim, Islam itu ya'lu wa layu'ala alaihi, Islam itu tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi dari Islamku Dan kita golem kepada seluruh orang yang uh, punya agama selain kita, ini juga salah. Sangat salah. Bukan itu yang diajarkan oleh Islam. Soal ini begitu banyak uh, penjelasan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melindungi dan memperlakukan uh, ahlu dhimmah ini tidak samar lagi oleh kita Insya Allah atau bisa dibahas di kesempatan lain ya. penghormatan Islam kepada yang lain luar biasa ya luar biasa sejarah membuktikan Islam tidak identik dengan pedang tidak identik dengan darah tapi Islam itu perlu dikawal. Dalam arti perlu dikawal itu karena itu menjadi hak kita untuk mendapatkan kedamaian. Ya. Kalau Islam misalkan Islam ini dikendaki Allah Subhanahu wa taala sebagai agama akhir zaman. Ya, sebagai agama akhir zaman. <coughs> Maka berlakunya bukan hanya saat ada nabi, setelah nabi terus enggak berlaku enggak. Dan berlakunya bukan hanya di jazirah Arabia, kemudian di luar tidak, enggak, semuanya. Siapapun yang Mendengar, ya, mendengar tentang Nabi, tentang ajaran Nabi, kemudian tidak beriman kepadanya, maka dia termasuk penghuni neraka. Itu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun yang Yahudi, yang Nasrani, kalau mendengar tentang Islam, faham tentang Islam, diajarkan, disampaikan kepada tentang Islam, terus nggak mau percaya, finnar dia di neraka. Baik. Uh, ada bahasan sendiri seputar masalah muamalah uh, dalam fisil miwal harb ya dalam masa damai dalam masa peperangan itu diatur sebagaimana uh, sangat detail ya. yang menjadi perhatian kita islah dan nas itu sangat penting Islam menghendaki kedamaian karena itu kalau ada silang sengketa Islam punya solusi ya. Solusi itu bahkan bukan bukan kita sebut sebagai solusi ya Katakanlah sebagai undang-undang uh, persengketaan lah ya Yang mengatur sebelum terjadi, saat terjadi, setelah terjadi Luar biasa kan ya? Luar biasa Kalau sebelum terjadi selu, Sebelum terjadi sebagai contoh <tuh> uh, Jangan engkau melamar wanita yang sedang dilamar orang Satu ya. La yakhthub ahadukum ala khutbati akhihi atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilarang melamar wanita yang sedang dilamar dalam proses. Kenapa? Kan bikin panas hati. Iya kan? Jangan. La ya bi al hadiru atau saya terjemahkan ya, dilarang orang kota dekat pasar menjual barang orang dari kampung sampai eh, kecuali dengan apa namanya yang diatur ya artinya mencegat barang sebelum sampai di pasar sudah cegat duluan udah saya borong semua begini supaya dia bisa main sementara dia membeli dari apa namanya penghasil ini dari petani ini dengan harga yang bukan harga umum kalau dia pergi harga umum yang akan di, di apa namanya harga pasaran yang berlaku nggak masalah tapi yang menjadi alasan kenapa dilarang menghadang rombongan ya, pedagang atau petani sebelum sampai di pasar supaya petani tidak tertipu dengan apa namanya dengan harga padahal kalau dia sampai di pasar dia bisa menjual 10 ribu tapi karena di tengah jalan dia jual 5.000 nggak tahu dia oh pak di sana 5.000 pasarannya <tuh> ya kan dijual ada apa namanya unsur manipulasi penipuan merugikan nggak boleh supaya apa kalau ini dibiarkan akan menimbulkan gesekan, ya kan? Gesekan. Atau jangan membeli barang yang sedang ditawar saudara. Baik ini orang lagi nawar barang, ya yeah. orang lagi nawar barang, datang orang yang lain. Saya bisa, udahlah jual saja sama saya. Dia nawar lima ribu, saya bisa beli sepuluh ribu. Tentu penjual akan membeli, akan memberikan kepada yang berani menawar tinggi kan begitu? yang ada sakit hati sakit hati nggak boleh ini nggak boleh atau dari pihak penjual lagi tawar menawar menawarkan barang datang penjual lain beli saja ke saya saya lebih murah ya penjual satu dengan yang lain akan saling uh, punya masalah dengan hati nggak boleh ini sebelum terjadi nah kalau sudah terjadi bagaimana kalau sudah terjadi berarti silang sengketa nih silang sengketa harus berkata jujur kalau tidak maka seperti orang munafik. Idah sama fajaro. Kalau bersengketa dia culas, licik. Maka yang diminta oleh pengadilan, yang diminta oleh hakim, baik hakim dalam resmi pengadilan atau hakim misalkan kekeluargaan, orang ditunjuk silakan ini ada masalah begini, ya hakim antara misalkan masalah uh, rumah tangga, kita tunjuk satu perwakilan dari pihak laki-laki dan pihak istri supaya mencari titik temu ini masalah apa namanya rumah tangga nggak akur begini dan begitu tuduhan selingkuh billah dan segala macamnya ya dua orang yang ditunjuk sebagai hakaman masing-masing mewakili pihak apa namanya suami istri yang sedang berseteru supaya menyampaikan keterangan yang jujur oh iya begini ya kan nggak boleh fajara sebab dia kondisinya dalam saat bersengketa sampaikan yang benar supaya hakim atau orang yang akan memutuskan perkara ini bisa mengambil kebijakan yang tepat. Ya. Nah kalau sudah bagaimana? Kalau sudah terjadi sudah memang permusuhan, nah harus diislah, harus didamaikan. Ya. Dua kelompok kaum muslimin saling berperang. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya ini didamaikan. Diutus orang, kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Tidakkah ada jalan hmm. temu? Ya, Gontok-gontokan perang berantem di antara tetangga kita. Diemkah kita menonton, memanas-manasi? Enggak. Bisa. Kenapa ini? Ya. Kita ini orang-orang yang sudah berakal, orang sudah apa namanya dewasa, bukan anak-anak kecil, bukan anak-anak sekolah yang apa namanya gampang diprovokasi. Setiap masalah, masalah itu bisa diselesaikan dengan akal, bukan hanya dengan otot. Ya. Kalau dengan otot itu caranya binatang, Geger sedikit berantem itu binatang. Manusia bukan harus akal dulu. Kalau nggak ketemu akal, oke lah bo boleh nanti gimana hasil akhirnya? Ya perundingan tidak tercapai, tetap ingin berang, ya itulah hasil akhirnya. Israel Palestina misalkan berkali-kali berunding dan berkali-kali pula Israel melanggar perjanjian lagi yang juga percaya dengan Israel jangan percaya dengan kan gitu terus hasil, hasil akhirnya gimana perang perang lagi dan perang lagi seperti itu baik nah jika terjadi di antara sesama saudara bahkan bukan hanya sesama saudara seagama bah, uh, di, di antara manusia istilah bainan nas siapapun tetangga kita yang muslim atau non muslim lagi bersengketa ada ajaran ada ucapan yang kita sampaikan memberikan nasihat kepada A, kepada B jangan begitu, jangan begini, ya kan? Sebab ada hal yang lebih baik yang bisa uh, yang yang konstruktif yang membangun daripada sekedar berantem seperti ini. Ya. Di dalam hadis disebutkan islah bainan nas saking saking pentingnya maka dibolehkan di situ berkata yang tidak sebenarnya, alias berbohong. Berdusta nggak apa-apa. Mendamaikan orang Oh si A itu sudah menyesal, sudah minta apa namanya sebetulnya pingin minta maaf, memuji-muji Anda, padahal enggak. Ya. Bilang ke B juga begitu. Bilang apa namanya A ke B seperti itu, B ke A juga di, dikatakan seperti itu. Saya sudah ketemu si B. Sangat menyesal, pinginnya itu begini, begini pingin ketemu damai, makan di mana gitu ya. Padahal enggak. Ini enggak masalah. Atau antara suami dan istri mendamaikan antara suami dan istri kita bilang kepada istrinya begini-begini yang baik tentang suaminya bilang kepada suaminya yang baik-baik tentang istrinya ya. ngomong begini supaya apa supaya damai itu dibolehkan saking apa pentingnya tujuan islah bainan nas ya islah bainan nas maka di sini juga menjadi satu pelajaran penting bagi kita upaya yang diupaya upaya yang disam, dilakukan oleh seseorang dalam rangka mendamaikan ya di antara dua kelompok dua manusia atau dua kelompok yang bersitegang berseteru berkhilaf ini adalah dihitung sebagai kebaikan ya di situ dikatakan sebagai khairun wa ya. siapa yang melakukan itu ya yang memerintahkan sedekah memerintahkan yang ma'ruf memperbaiki hubungan di antara manusia ibtigha amardatillah Diingatkan lagi oleh kita, memerintahkan sedekah itu baik, ibadah ya kan? Ibadah kita kembali kepada makna ibadah dulu, apa ibadah itu adalah sebuah istilah untuk semua yang disukai dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Ibadah itu, ya, jadi ibadah itu semua yang disukai dan diridhai Allah Ta'ala sifatnya ucapan maupun perbuatan yang zahir maupun yang batin maka kalau ibadah pertama harus dikhususkan kepada Allah subhanahu ta'ala ditujukan untuk Allah ta'ala diingatkan lagi oleh Allah subhanahu ta'ala di sini Kenapa kita sibuk-sibuk mendamaikan orang yang berantem Apakah supaya kita dilihat orang semua ah, ini cocok dari Pak RT nanti ya ini cocok dari pimpinan nanti Apakah itu niatnya? Jika itu niatnya dipuji orang ya sudah dipuji di dunia pahalanya nggak ada. Ya. Yang ada bagaimana ibtiqa dia lakukan itu semata untuk mengharapkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Keridaan Allah Subhanahu Wa Taala maka jika itu yang ada maka kami akan memberikan kepadanya pahala yang besar. Ya. Ini balasan dari Allah Ta'ala Wallahu la yukhliful mi'ad Sekali-kali Allah tidak akan menyelisihi janji ya. Ini ayat eh, 114 dari surat An-Nisa eh, Jam 8 saya pikir eh, cukup ya Dan ayat ini nanti bisa eh, Ayat yang ke berikutnya Ayat berikutnya 115 Ini sebetulnya ayat yang luar biasa sekali ya. Kaitannya dengan keberagamaan kita Atau cara beragama kita saya mengharapkan ada majelis khusus mudah-mudahan nanti diterangkan secara uh, gamblang oleh Ustaz Syarif Nantik, ya. karena ini menjadi apa uh, namanya katakanlah apa sih kaidah di dalam rambu-rambu di dalam agama kita